Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Martuani Sormin beserta para pejabat utama Polda Sumatera Utara meresmikan Kampung Paten Peduli Sehat yang terletak di Kabupaten Deli Tua, Deli Serdang, Sumatera Utara. Dalam kunjungan peresmian ini, Kapolda juga menghimbau kepada masyarakat agar tetap menjalankan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah seperti sering mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir, menggunakan masker, menjaga jarak serta menghindari keramaian. Dalam giat ini, Kapolda beserta rombongan melanjutkan panen ikan binaan Polwan Babin Kamtibmas Deli Tua, Bripka Dona. Kapolda Sumatera Utara juga meninjau UMKM asam glugur yang diekspor, dilanjutkan dengan panen raya padi yang siap panen seluas 10 hektar sawah dengan didampingi oleh Wakil Bupati Deli Serdang. Inilah dia hasil panen Bapak Kapolda. Jadi kunjungan saya ke sini adalah dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan warga masyarakat di sini. Dan mereka sangat sudah peduli dengan coronavirus ini. Buktinya mereka bisa ada pemeriksaan kesehatan, ada isolasi mandiri, dan semua dilaksanakan dengan perangkat desa. Saya terima kasih kepada Bapak Lurah bersama Babinsa dan Babin Kamtibmas. Apa yang menjadi harapan masyarakat untuk melindungi warga masyarakat dari persebaran coronavirus ini sudah dilaksanakan. Yang kedua, hari ini saya datang di sini dalam rangka panen raya. Mungkin rekan-rekan bisa melihat hamparan padi. Tadi pesan saya, jangan sampai padi ini berubah fungsi menjadi pemukiman. Tetap dipertahankan untuk lingkungan. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Abdul Meliala, Tribrata TV. Salam Tribrata.